Akhirnya saya memutuskan memang penting, perlu kita membantu membangun gedung BID ini. Tentu harus direncanakan dengan baik karena uangnya sedikit. Jadi kalau uangnya sudah sedikit, perencanaannya tidak bagus, tidak matang, desainnya tidak bagus, nanti kerjanya asal-asalan. Yang kedua, saya pesan saya pilih kontraktor yang memang sudah teruji. Jangan kontraktor yang sembarangan. Dan yang paling penting harus sesuai peraturan perundang-undangan. Jangan ada masalah hukum di kemudian hari. Bersama-sama sebenarnya dengan Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia meresmikan gedung kantor Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Semoga Bapak-Bapak